Inbonnya mas ya. Ya, luar biasa tadi pertandingan yang barusan kita nikmatin ya. Kalah loh mas, luar biasa. Luar biasa, maksudnya luar biasa pemainnya. Semangat tetap kan. Meskipun kalah kita tetap berikan semangat plus yang meriah. Tadi udah 2-1 Persik Kediri lawan Persija. Nah, ini kebetulan aku bareng seseorang yang luar biasa. Dia tuh pencipta salah satu anthemnya Persik yang udah melegenda lah, udah tenar banget. Aku manggilnya apa ya? Jibrat gitu. Jibrat pemo to, Mas. Gede aku manggilnya Jo ya. Ge. Apa ge apa ya? Ganang gitu ya. Ganteng. Oke deh. Oke. Ini aku bareng si Gul lah, si Gul ya. Si Gul itu dia merupakan ciptaan lagunya dari Anthem Persik yang memang luar biasa kita nikmatin setiap kita mau menonton bareng atau hal apapun. Nah, aku pengen nanya. G, itu awal terciptanya gimana sih lagu kayak gitu? Hah? Lagunya tuh gimana waktu itu tercipta? Mas kemarin di podcast sudah loh, Mas Mahfud kan. Ini kan beda. Beda ya. Ceritain lagi berarti. Ceritain lagi, simpel aja enggak. Kebetulan ada teman-teman LKX di sana. Hei LKX, tepuk tangannya dong. Gimana? Ji, itu sama teman-teman LKX itu ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo pulangnya lemes. Iya. Ya udah kepikiran lagu. Itu lemesnya karena lapar. Lapar kayaknya. Lapar ya. Terus habis itu ya kepikiran aja di jalan gitu, beran lagunya, nadanya terus minggir ke pom bensin, alasan pipis, padahal ngerekam. Udah gitu kok. Gitu ya. Berarti ceritanya waktu di jalan naik apa itu? Naik motor. Naik motor ya. Nggak naik mobil bareng-bareng itu pick up atau? Ini kebetulan Bos Bebek tidak mensponsori ini. Jadinya naik motor. Naik motor bareng-bareng, terus habis itu terciptalah itu ya. Ya di jalan. Waktu itu berarti terbesitnya lagu itu dari Sidoarjo terus dalam perjalanan itu ya? Iya, kayak gitu. Terus liriknya waktu itu masuk langsung? Iya, kalau lirik itu penuh revisi sebenarnya. Itu saran dari sesepuh Cek, sesepuh Persikmania, sama kapo-kapo. Jadi ya saya kan nggak bisa buat lirik sebenarnya. Lemah banget sama lirik, jadi dibuatin gitu ya? Bikin sudah bikin, cuma kurang, jadi kayak ada revisi-revisi gitu. Oke. J, kalau kamu lihat lagumu kan dinyanyiin selalu ya, di momen-momen yang luar biasa, nobar dan hal untuk nonton bareng. Perasaanmu gimana itu kalau kayak gitu? Ya, gimana ya? Bangga ya, atau gimana? Bangganya itu enggak bangga gitu, enggak, cuma lebih ke bisa diceritain ke anak cucu gitu. Gitu ya. Luar biasa. Eh, itu kan banyak dinyanyiin orang dapat royalti enggak gitu. Kebetulan memang enggak minta. Enggak minta ya. Enggak minta. Berarti dia ikhlas gitu ya. Meta ikhlas. Metal ikhlas. Meta ikhlas. Oke. Berarti nanti intinya kamu bangga gitu bisa diceritain anak cucu nanti ya. Iya. Le, ini loh lagu. Enggak gitu. Enggak, sebenarnya cuma ya kebanggaannya kan cuma bisa buat cerita untuk nantilah kalau punya anak cucu, lah punya. Jodoh hilang. Oke deh, semoga dapat jodoh juga kamu. Nah, amin. Ini planning ke depan gimana? Anthem Persik kamu udah berkobar ya. Aku bilang semacam itu dan teman-teman pasti setuju akan hal itu. Planning kamu ada nggak? Nyiptain suatu single lagi yang harapannya bisa boom lagi ada nggak? Planning sih sebenarnya mau bikin band. Bukan saya yang bandnya, cuma anak-anak aja. Nanti saya suplai lagu-lagunya. Banyak Chan sebenarnya nganggur. Gitu ya? Kayak gitu. Berapa itu suplai? Enggak tahu. Banyak. Ada puluhan, ratusan? Enggak lah, ratusan. Mungkin ya puluhan. Puluhan ya. Cuma kan itu enggak bisa semerta-merta jadi dibikin enggak gitu kan. Pasti banyak kayak revisi-revisi.
disesuaikan gimana ya kayak gitu. Nanti ya lihat aja ke depannya gimana untuk band ini. Biar gak kalah sama supporter lain loh pada punya umben-umben gitu. Ji, aku pengen nanya. Apa yang lagu ini apa yang membuat kamu tuh bangga? Seseorang yang kamu banggain siapa? Bisa terciptanya lagu ini. Jujur ini. Enggak gimana? Anthem. Anthemnya ini bisa tercipta siapa yang kamu banggain? Kalau Anthem jelas Persik Kediri lah. Salah satunya. Salah satu atau kelompok-kelompok? Enggak, kalau saya sih sebenarnya enggak menggeneralisir kelompok supporter. Semua tetap satu Persik Mania. Ya, tetap satu tujuannya Persik Kediri. Terus ungkapan apa yang kamu bisa ungkapkan lagu ini tercipta buat seseorang? Barangkali mesti ada ya. Kita nyiptain lagu atau hal apapun cewek atau cowok gitu. Kalau cowok kan enggak mungkin coy. Cewek mesti. Kalau antum kan kembali ke tim. Untuk tim tetap untuk tim ya, berjuanglah semampumu, ngoyolah pokoknya juga tulung ngoyo. Manajemen pasti nonton sih. Ya, tulung ae. Ji, ini terakhir. Apa harapan kamu terhadap manajemen? Ini kan tadi oke lah, kita Persik Kediri lawan Persija. Kalahnya tipis lah kalau kita nilai 2-1 ya. Terus mulai ke depan kamu apa harapannya terhadap manajemen? Manajemen untuk care untuk supporter sudah ya, sudah mulai dilakukan sama manajemen. Manajemen mulai aktif untuk menghubungi supporter. Ya, it's good. Enggak apa-apa, tapi yang penting kan tim. Kembali ke tim ya. Kembali ke tim. Yang terbaik aja untuk tim. Kita lihat perkembangannya. Kita juga enggak bisa kan semerta-merta untuk menilai iki kurang ini kurang enggak bisa. Proses itu ada tapi yo jo proses tok lah. Kayak gitu. Harus ada gerakan ya. Ya, harus ada lah. Tapi kalau Ji nilai selama ini gimana Mas Jimin? Aduh. Wan tulung. Gimana? Manajemen so far so good ya. Ya, banyak so far so good. Iya, so far so good. Progresnya bagus ya. Untuk ya siap-siap aja kalau misalkan ada apa-apa kita beri tekanan aja gitu aja. Luar biasa. Plus yang meriah dong terakhir buat si Jibrat. Tepuk tangan dia loh. Oke. Yep, tadi itu ngobrol sesaat dengan pencipta lagunya Anthem Persik. Harapannya ini bisa memberikan motivasi terhadap para supporter ya. Muncul lagi, chance-nya bagus, lagu-lagu yang bagus, harapannya bisa memberi nuansa lain nantinya. Ini kita nyanyi gak? Gak usah, udah malam. Udah malam ya? Udah malam. Okay, deh. Thank you udah simak di SIP Official bareng John Bandaira dan juga siapa tadi namanya? J sama? Tak sebutin lengkap. Jangan. Sebenarnya. Thank you. Kita. Saya mau pesan dulu. Oke, apa tuh? Untuk pemain. Ini untuk pemain, benar-benar pemain. Mainos yang getih, gaya hati, semangat, gue piye cacian sih mbok trimo, yo panjang gue resikonya main. Maksimal lo, semangat pokoknya main sing getih, gaya hati. Persik Kediri, luar biasa, kita ketemu lagi di momen yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.